kerja dulu kami bangun. Adegan ke-9, selanjutnya tersangka juga. Saudara-saudara, ini untuk melengkapi seluruh kelengkapan berkas perkara yang akan kami serahkan nanti kepada jaksa penuntut umum, maka dilakukan rekonstruksi secara lengkap. Mungkin minggu yang lalu sudah dilakukan perencanaan, dan sekarang hari ini kita akan laksanakan rekonstruksi untuk persiapan eksekusi dan pembuangan. Ini untuk apa, saudara-saudara? Ini adalah untuk membantu Bapak Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan atau tuntutan, mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi, sehingga unsur yang dituduhkan oleh penyidik 340 pembunuhan berencana nanti bisa secara konstruktif didakwakan oleh Bapak Jaksa Penuntut Umum. Sekilas saya sampaikan, mulai dari tanggal 24 ini, 24 November ini, ketiga tersangka melakukan rapat terakhir untuk pengecekan kesiapan para pelaku. Dan salah satu tersangka juga mengecek kepada istri korban apakah memang harus dibunuh, dan mereka sepakat untuk dibunuh. Kemudian tanggal 25 istri korban memberikan uang, bukan untuk uang pembunuhan, rekan-rekan. Ini uang untuk memberikan perlengkapan, membeli perlengkapan yang digunakan oleh para pelaku dalam rangka eksekusi, diantaranya sarung tangan, kemudian jaket, handphone 2 unit. Ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan di dalam press release pertama. Mereka menggunakan handphone jaringan komunikasi yang hanya digunakan untuk eksekusi. Kemudian mereka beli jaket, sepatu 2 pasang untuk pelaku. Kemudian ini handphone ini hanya untuk pada saat pelaksanaan eksekusi pada tanggal 28 menjelang 29 November 2019.
rangkaian ini semua berakhir pada jam 04.00 pagi tanggal 29 November 2019. Di sini ada terjadi perdebatan tidak sesuai dengan rencana awal karena diskenariokan oleh para pelaku korban meninggal karena serangan jantung. Itu jam 01.00 pagi tanggal 29 November 2019. Para tersangka terkejut karena ada lebam-lebam merah pada wajah korban. Ini mereka tidak duga karena mungkin ini karena saking kuatnya untuk backup wajah korban maka ada meninggalkan jejak. Dan ini tidak diinginkan oleh istri korban karena pasti dia bilang polisi langsung menuduh saya sebagai pelaku dan bukan serangan jantung. Kemudian mereka berdebat, akhirnya disepakati untuk membuang jenazah. Pokoknya istri korban berkeras bawa dan buang dari rumah. Itulah sampai mereka pergi keluar dari rumah ini membuang ke arah perkebunan di kota Limbaru, Kota Madia Medan. Kemudian ada yang menarik di sini, tersangka, istri tersangka, istri korban memberikan warning, jangan pernah menghubungi saya 4-5 bulan ke depan sampai semua dinyatakan secure, aman. Ini menarik, sehinggalah dugaan kita, pasal yang kita tuduhkan, mudah-mudahan nanti Pak Kajari akan menguatkan kasus ini menjadi kasus pembunuhan berencana. Terima kasih kepada rekan-rekan, mari kita ikuti.